Assalamualaikum dulur-dulur semuanya. Pada kesempatan kali ini saya mau bagikan tutorial cara bikin mainan anak yang murah meriah, bahkan mungkin bisa 0 rupiah. Oke. Jadi yang pertama kita sediakan, nah, ini balon yang sudah bocor, teman-teman, sudah tidak bisa dipakai. Balon yang biasanya pakai ulang tahun. Kemudian karet gelang, kemudian lidi, atau bisa ini saya pakai bekas tusuk sate, kemudian kaleng, kaleng seperti ini bisa, atau kalau nggak ada bisa pakai gelas yang plastik, teman-teman. Nah, oke, langsung saja bagaimana caranya. Jadi kita mudah saja. Kita tinggal ini kan, teman-teman. Ya, seperti ini. Lalu kita ikat dengan karet gelangnya tadi. Susah, teman-teman. Ya, kurang disebutnya seperti ini, teman-teman. Lalu sisanya ini bekas karet gelangnya, kita gulung-gulung di ujungnya, teman-teman. Ini untuk pemukul ini nanti. Seperti ini. Jadi cara pakai seperti ini, dipukul-pukul, atau bisa dicubit. Nah, seperti ini caranya, keras sekali. Ya. Jadi ini tinggal kita kasihkan ke anak kita, dulur-dulur semuanya. Ya, itu saja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Tolong bantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.